Dan Witir Kila tersebut merupakan tradisi turun-temurun yang sudah berlangsung selama satu abad. Seperti inilah pelaksanaan sholat tarawih di Pondok Pesantren Mambel Hikam di Desa Mantenan, Kecamatan Undunau, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Setiap harinya selama bulan Ramadan, ratusan jamaah baik dari pondok pesantren, warga sekitar pondok, hingga warga desa-desa lainnya rutin melakukan sholat tarawih di pondok pesantren tersebut. Setiap jam sholat tarawih, masjidnya selalu ramai oleh para jamaah. Para jemaah mengaku memilih mengikuti sholat tarawih di masjid ini karena pelaksanaannya berbeda dengan sholat tarawih dengan masjid lainnya. Sebanyak 23 rakaat sholat tarawih dan witir dilakukan hanya dalam waktu 7 menit.